Teleskop luar angkasa Hubble menangkap fenomena semburan gas biru meledak dari awan debu di luar angkasa. Pemandangan ini terjepret di konstelasi Orion oleh lensa wide-field kamera 3 di teleskop yang dioperasikan Lembaga Antariksa Amerika Serikat atau NASA. Fenomena luar angkasa yang terbilang langka itu, kata NASA, dikenal sebagai Herbig Hero. Khusus objek yang terekam oleh NASA, yang fotonya dirilis pada Jumat 3 September namanya HH111. Dr. Brent Tucker dari Universitas Nasional Australia menjelaskan, Herbig Hero juga disebut sebagai momen kelahiran sistem bintang. Objek baru itu berputar dengan cepat dan saat proses tersebut terjadi, ia mengeluarkan aliran gas terionisasi gas yang ekstrak panas hingga semua elektronnya terlepas dari kutub utara dan selatannya. Gas itu kemudian bergerak keluar melalui awan debu di pembibitan bintang. Saat bergerak lebih jauh, ia mulai menyebar dengan cara yang sama seperti manusia bernapas di pagi yang dingin. Meski kelahiran bintang begitu spektakuler, objek-objek luar angkasa yang ditangkap oleh teleskop Hubble sulit dikenali. Sebagai permulaan, mereka hanya bertahan selama 10.000 sampai 20.000 tahun. Selain itu, objek yang ditangkap juga tidak terlalu terang karena banyak cahaya yang diserap debu sehingga hanya bisa kelihatan jika berada dalam jarak dekat. Diluncurkan 31 tahun yang lalu, masa hidup teleskop Hubble akan segera berakhir. Apalagi akhir-akhir ini ia mengalami beberapa masalah teknis. Penggantinya teleskop James Webb baru akan diluncur pada November atau Desember 2021. Teleskop ini akan memiliki kapasitas inframerah yang lebih besar daripada Hubble, tetapi kemampuan visual tidak sebanyak pendahulunya. Artinya, gambar objek seperti HH111 akan terlihat berbeda daripada tangkapan teleskop Hubble dengan lebih banyak detail di awan debu namun kurang pada definisi visualnya.